Kita baru saja bersama selama satu jam mengikuti buah fikir daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX. Setahun kerajaan Madani, kemuncak sambutannya pada hujung minggu ini di Stadium Bukit Jalil 8 hingga 10 Disember memberikan gambaran apakah prestasi pencapaian dan juga apa ruang untuk kita menilai tambah bagi tahun-tahun yang mendatang. Dan saya kira itu satu kesempatan masih boleh kita ikuti lungsuri pautannya secara dalam talian disiarkan oleh semua media utama. Tetapi sementara yang hadir pada ke studio pada waktu ini adalah Kementerian Belia dan Sukan, kita akan memberikan suluhan secara lebih spesifik tentang kementerian ini dengan kehadiran timbalan menterinya bersama di studio waktu ini, Yang Berhormat Adam Adli Abdul Halim YB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senawa, apa khabar? Ya, baik, baik, alhamdulillah. Kita sementara kita menanti-nanti itu kita dengar apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat seketika tadi. Mungkin apabila dari kacamata Yang Berhormat sebagai timbalan menteri Belia Sukan, mungkin ada beberapa input, kita mulakan di situ dulu Yang Berhormat. Kita boleh mula dengan tajuknya sendiri, okay. TV Kerama. TV Kerama. Okey. Perdana Menteri. Artinya Sanskrit yang artinya usaha, sedaya upaya bersungguh-sungguh untuk capai satu yang besar. Dan saya kira ianya merangkumi bagaimana pengalaman kita setahun sejak tubuhnya kerajaan, perpaduan kerajaan Malaysia Madani ini. Setiap usaha yang kita lakukan untuk mencapai satu matlamat itu datang dengan keteguhan dari segi prinsip, datang dengan kesungguhan dari segi usahanya, dan ianya datang juga dengan kerja keras. Okay. Kita tidak boleh sambil lewa dan kita harus ambil masa untuk sentiasa kita refleks kepada apa perkara baik yang kita boleh lakukan esok, kemudian hari. Tidak senang untuk kita berpuas hati dengan apa yang telah kita capai, dan tidak senang pula untuk kita katakan bahawa satu-satu perkara itu tidak boleh dilakukan pembaharuan. Saya kira inilah semangat yang dibawa sepanjang setahun kerajaan ini. Kita yakin bahawa setiap usaha yang dilakukan itu akhirnya ia membawa kepada satu matlamat bersama, iaitu untuk kita mengangkat yang dibawa ataupun yang disebut sebagai madani itu sendiri. Nilai utamanya apa? Nilainya peradaban, yang mana bukan peradaban dengan gedung mewah. Sebaliknya adalah peradaban yang manusiawi. Bagaimana kita nak mengisi jiwa-jiwa manusia dalam negara ini, bagaimana kita nak membentuk, kalau dalam soal program kerajaan itu sendiri, bagaimana kita nak bentuk program-program yang akhirnya membawa manfaat dan kebaikan kepada rakyatnya, bukan hanya kepada segelintir golongan. Dan kita serius dalam memastikan bila kita sebut perubahan atau reform itu, dia tidak hanya lip service, tiada lain, bukan hanya di bibir, bukan hanya slogan, tapi dengan benar-benar kita lakukan walaupun kadang-kadang ianya tidak popular. Itulah semangat yang turut saya kira dijelmakan oleh kementerian-kementerian lain yang duduk dalam kerajaan Madani hari ini, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, yang mana kita harap bahawa inisiatif yang telah diambil, program-program yang telah dibentuk, dan tentu sekali menjelang 2024, satu lagi tahun untuk kita berusaha, kita harap ianya menjadi dengan semangat yang sama untuk kita deliver kepada keperluan dan juga terutama sekali keselesaan untuk rakyat kita. Ya. Kalau itu mukadimahnya Yang Berhormat, ya, setahun kerajaan Madani ini, beberapa inisiatif Road to Goal, rakan muda diberikan nafas baru, jualan Sukan Rahmah. Betul. Adakah itu kita boleh menganggap bahawa KBS berjaya untuk tempoh setahun kerajaan Madani? Dalam tempoh setahun kerajaan Madani ini ataupun sekurang-kurangnya di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, kita letakkan sekurang-kurangnya 22 pencapaian. Kita anggap sebagai satu KPI. Bagi Kementerian Belia dan Sukan, dan semua ini kalau ikut rekodnya kita anggap sebagai tercapai. Skor-skornya dalam tempoh 9 bulan sejak ia ini diperkenalkan, antara lain macam yang disebut tadi, bagaimana untuk kita merakyatkan sukan sebenarnya dalam dia punya konteks yang lebih besar, adalah merakyatkan sukan, akses kepada fasiliti sukan,
akses kepada penganjuran dana dan juga tentu sekali penumpuan terhadap program-program yang tidak dilihat besar tetapi sebenarnya meaningful atau bermakna buat rakyat biasa yang ingin bergiat dalam lapangan sukan dan juga terutama sekali buat golongan belia untuk mereka memenuhi potensi diri mereka. Okay. Bila kita perkenalkan contohnya rakan muda itu diperkenalkan kembali dengan 10 gaya hidup yang baru, ianya adalah cerminan kepada keperluan dan juga kemahuan generasi yang ada hari ini. Ia satu program yang well established, diperkenalkan tahun 1994. Namun dari masa ke semasa sentiasa ada perubahan dan kita mahukan supaya ianya terus-menerus diberi nafas baru, diberi nafas yang segar sesuai dengan konteks zaman. Hari ini challenge dia ataupun cabarannya berbeza dengan yang sebelum ini. Zaman media sosial ini, kita harus akui kalau kalau golongan belia itu sekurang-kurangnya lebih bersifat individualistik. Tidak semestinya mereka ikut apa sahaja yang kerajaan tetapkan. Atau apa sahaja yang kerajaan anjurkan. Jadi kita bagi kuasa, kita bagi platform bagi mereka untuk memperkasakan diri mereka, anjurkan sendiri, bikin program sendiri, bagi tahu kerajaan apa yang boleh dibuat bersama-sama. Itu cara kita menggerakkan program-program yang ada hari ini, terutama sekali kalau ikut belia adalah menerusi rakan muda. Ya. Kalau kita YB juga menyebut soal report card tadi dan disebut secara jelas 22 perubahan. Ya. Tapi YB juga menyebut bahawa 22 bentuk reform. Saya ingin memberikan kedalaman sikit dalam perbincangan ini kerana kalau perubahan itu sifatnya sekadar merubah sesuatu saya masih okey, tapi kalau istilahnya reform ia sepatutnya membawa kita ke perbincangan yang lebih tinggi lah perlu reform. Jadi boleh kita huraikan inisiatif apa yang sifatnya reform itu yang mungkin boleh memberi kita lonjakan dalam pencapaian pembangunan belia dan sukan. Ya, dia bergantung kepada cara kita melihat, tentu daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Atau kata lain dalam kita sebut reform, pembaruan akses kepada fasiliti sukan. Ambil contoh paling asas, gedung sukan ataupun kita punya fasiliti kompleks sukan yang paling utama dalam negara, antaranya Stadium Nasional Bukit Jalil. Yang lebih eksklusif sebelum ini sekarang dibuka seluas-luasnya pintu ini kepada yang paling asas, sekolah. Anak-anak kita yang berada di sekolah berpeluang, tak kira daripada peringkat mana sekalipun, sama ada sekolah yang berkemampuan ataupun kurang berkemampuan, boleh gunakan fasiliti sukan sebaik dan sebesar Stadium Nasional Bukit Jalil itu secara percuma. Ataupun di Jalan Duta boleh, di Bukit Kiara pun boleh. Fasiliti-fasiliti sukan yang sebelum ini mungkin terhad aksesnya kepada hanya mungkin high performing sports ataupun penganjuran yang lebih mahal, prestige. Dia bagi ruang supaya selain daripada mereka ada pengalaman, tapi juga untuk kita bagi inspirasi dan bagi sedikit semangat kepada anak-anak kita yang baru nak kenal sukan misalnya, dan sekolah yang mungkin kurang. Sebelum ini ada padang yang terhad, yang terpaksa tumpang sekolah lain atau terpaksa sewa padang. Baik, gunakan yang terbaik dalam negara ini, you boleh gunakan secara percuma. Itu satu pendekatan yang sedikit baru. Kemudian kita juga pastikan directory kepada fasiliti-fasiliti sukan ini kita wujudkan dan kita pastikan ianya accessible. Jadi ia tidak terhad hanya kepada hanya orang yang tahu. Lalu kita nak main sukan yang dengan harga yang lebih rahmah lah orang kata, dengan lebih murah. Kita wujudkan satu direct sukan dalam satu-satu daerah. Ini sebenarnya fasiliti sukan yang boleh pakai. Itu soal fasiliti. Kita juga adakan banyak program-program yang berbentuk latihan asas. Latihan asas renang, kelas renang untuk B40. Kemudian di kebanyakan kawasan yang berpendapatan biasa, kawasan-kawasan PPR misalnya, kita wujudkan setiap minggu aktiviti-aktiviti sukan yang bersifat merakyat, Zumba, futsal, larian dan sebagainya. Kita activate kita punya Jabatan Belia dan Sukan untuk anjurkan program-program ini supaya tidak hanya satu-satu aktiviti sukan itu hanya terhad kepada komuniti sukan semata.
Ada banyak lagi jualan sukarahmah yang diperkenalkan. Kita pastikan ada beberapa gedung beli belah yang ikut serta supaya beberapa barangan sukan boleh dijual dengan harga yang jauh lebih baik dan jauh lebih murah. Untuk persatuan-persatuan sukan misalnya, ada cabaran dia. Cabaran dari segi penganjuran acara-acara sukan. Kadang-kadang dia banyak red tapes. Okay. Dia banyak prosedur. Dia banyak kekangan. Kadang-kadang tak dapat anjur kerana satu-satu perkara. Rentetan dia. Dia punya rentetan daripada agensi ke agensi dan sebagainya. Jadi kita buat open day. Okay. Open day ni setiap persatuan sukan atau mana-mana persatuan yang berniat untuk menganjurkan sukan boleh datang ke bangunan KBS, menara KBS pada hari-hari tertentu, yang mana setiap agensi yang bertanggungjawab dalam memastikan kelulusan untuk satu-satu penganjuran sukan itu berada di situ. Jadi you tak payah pergi jauh. Dalam satu hari you boleh selesaikan setiap tidak tak adalah pergi PDRM sekejap, pergi PJS sekejap, pergi jumpa PBT dan sebagainya. Kita juga nak pastikan dalam kita nak bangunkan sukan sekarang, antara paling penting kita balik kepada fasiliti tadi, jadi kita wujudkan pula satu inisiatif yang kita gerakkan sepanjang sekarang ni 2024 insyaAllah, iaitu satu sukan satu fasiliti. Okay. Bagaimana kita nak bangunkan satu-satu sukan kalau sukan tersebut tidak ada fasiliti? Sekarang kita aim contohnya untuk squash yang akan dipertandingkan dalam Olimpik 2028 di LA. Tentu sekali kita nak lihat pembangunan sukan squash ni berlaku dengan lebih meriah, lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kita identify dekat mana yang kita boleh wujudkan fasiliti-fasiliti yang sesuai supaya rakyat boleh ni. Lain apa lagi? Pelepasan cukai yang jumlah hingga RM1,000 bagi pembelian dan pembayaran yuran latihan untuk anak-anak yang dihantar ke mengikuti kelas-kelas sukan. Jadi ibu bapa sekarang ni lebih lapang sedikit dalam soal belanja sukan, untuk menggalakkan anak-anak mereka main sukan. Kita juga wujudkan dan bangunkan yang kita panggil sebagai kod sukan selamat, safe spot kod. Yang ini penting. Ingat pada peringkat awal dahulu, banyak aduan dan banyak kes-kes yang berlaku di mana berlaku pencabulan, kekasaran, harassment dan sebagainya dalam ruang-ruang sukan, sama ada yang melibatkan atlet, jurulatih, ibu bapa, anak-anak dan sebagainya. Jadi kita wujudkan satu kod sukan selamat yang telah pun dipersetujui, ditandatangani oleh lebih 800 persatuan sukan seluruh negara. Okay. Bukan saja persatuan sukan tapi juga pengendali, pusat-pusat latihan dan juga pusat fasiliti-fasiliti sukan yang terlibat. Dan dari masa ke semasa ia dikembangkan sehingga kepada persatuan belia pun ambil tanggungjawab dan sahut untuk menjadi salah satu daripada mereka yang tanda tangan kod sukan selamat. Apa dia? Mewujudkan sebuah ruang yang mana sukan siapa saja yang terlibat berada dalam keadaan yang selamat antara satu sama lain, dilindungi. Di hujung-hujung baru-baru ini kita juga umumkan caruman KWSP dan Pekeso untuk atlet negara kita. Ini satu perkembangan yang sangat baik dan saya kira antara yang paling susah, namun akhirnya alhamdulillah kita berjaya capai tahun ini. Selebihnya kalau nak disebut ada beberapa lagi kita wujudkan juga tahun ini. Kali terakhir bersidang kalau tak silap saya 2014. Sekarang kita bersidang kembali, iaitu Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan. Dan daripada situ kita wujudkan yang kita panggil sebagai High Level Committee, Jawatankuasa Tertinggi untuk bincangkan dasar sukan rentas kementerian. Jadi ada KPM, ada KPT, KDN, KKM dan sebagainya untuk kita bincangkan bersama-sama satu dasar sukan yang boleh yang boleh kita bangunkan bersama dan boleh dijalankan bersama. Itu yang sampai contohnya sukan tempur kalau dalam sekolah. Sebelum ini ada sedikit kekeliruan sekejap jadi badan sukan. Kurikulum badan uniform. Badan uniform. Dan jadi badan uniform dan badan sukan. Jadi susah bila kita nak tawarkan sebagai salah satu acara dalam misalnya MSSD atau MSSM, ia jadi pertikaian. Jadi sekarang kita selesaikan bahawa sukan tempur yang sebenarnya menjadi salah satu acara sukan sangat lumayan buat negara dalam soal pungutan pingat di temasya-temasya. Hari ini diisytiharkan sebagai sukan. Jadi di peringkat sekolah sekarang selesai isu tersebut.
Sukan tempur adalah sukan. Ya. Ada beberapa lain yang saya ingat kita boleh boleh sebut dari satu-satu. Oh, dan terakhirlah saya ingat kalau nak sebut semua 22 tak mampu. Geran dan juga dana yang lebih accessible kepada semua orang sekarang. Kita ada yang pertama geran padanan sukan. Yang kedua adalah dana sukan community. Dana sukan community ini banyak dimanfaatkan oleh kelab-kelab yang di peringkat daerah, di peringkat kampung untuk anjurkan sukan di peringkat community masing-masing. Malah saya ingat respon daripada waktu itu Dato' Syapawi, bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, yang tanya betul ke kita nak buat yang ni? Asalnya kerana ia belum pernah diwujudkan. Satu geran kecil untuk dimanfaatkan oleh kumpulan-kumpulan ataupun penggiat-penggiat sukan, malah persatuan-persatuan penduduk pun boleh mohon waktu itu. YB, banyak yang kita lihat, ini hanya sebahagian daripada 22 sedikit reform. Saya nak nampak lihat elemen reformnya di situ. Tetapi ini juga tidak terlepas daripada pemerhatian kritis saya kepada kementerian ini. Setiap kali saya bersama menterinya, hari ini saya bersama timbalan menterinya, saya selalu mengusik, saya kata kementerian ini harus dijenamakan semula sebagai Kementerian Sukan dan Belia. Bukan belia dan sukan. Beri banyak kerana pertumpuan dia banyak ke sukan. Ya, bagaimana betul tentang isu-isu belia? Kita akan dari lihat belia, mengenai selepas ini. Kita berehat dahulu. Sure. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. Pertama, diskaun 10% atas bagi hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Bermula Januari 2024, yuran bagi tujuan pendaftaran masuk ke universiti awam dihadkan untuk tidak melebihi RM1,500. Ini supaya selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman oleh PTPTN berjumlah RM1,500 kepada semua bakal pelajar baru yang layak. Betul, royong bersihkan kawasan kita. Labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada? Laman web InvestSmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat.
100 pula nak sebut. Setahun Kerajaan Madani, sambutannya pada 8-9-10 Disember, hujung minggu ini di Bukit Jalil. Dan malam ini suluhannya spesifik kepada KBS. Hadir adalah Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dan saya mengusik sebelum kita berehat tadi, selalu saja YB, dengan tetamu saya, kalau datangnya daripada KBS, sorotannya mesti sukan. Ya, ya, belia itu terkebelakang sikit. Jadi saya mengusik, saya kata kena tukar nama kementerian ini, Kementerian Sukan dan Belia, bukan Belia dan Sukan. Right. Satu lagi, stigma. Right. Bila belia aja gejala sosial. Ya. Yeah. Kita lupa sebenarnya yang dewasa purba pun gejala sosial dia. Rasuah is gejala sosial. Gejala sosial ni. Jadi di mana ruang yang KBS tangani elemen ini selain daripada tadi banyak kita sentuh tentang sukan. Tadi kita dah sentuh sukan, saya akui kita banyak letak kita banyak masuk kepada terutama sekali penyediaan fasiliti kerana kita nak capai yang kita sebut sebagai merakyatkan sukan tersebut. Namun untuk golongan belia ia lebih unik. Dan dia lebih mencabar. Kita mulakan dengan yang pertama sekali, rakan muda yang saya sebut pada peringkat awal sekali. Ia jadi satu gateway ataupun laluan utama bagi pembangunan golongan belia kita. Tahun ini kita belanjakan lebih kurang RM5 juta atau lebih sedikit untuk golongan belia menerusi program rakan muda. Tahun hadapan 2024 kita telah pun siapkan RM20 juta menerusi belanjawan 2024 untuk penganjuran dan pemerkasaan program rakan muda ini yang pasti sekali menyediakan apa saja platform yang diperlukan oleh golongan belia. Saya sebut tadi peringkat awal, golongan belia ini unik kerana dia tidak semestinya ikut apa yang kita nak. Kita boleh cakap kita nak buat program segini-segini. Tapi ianya seharusnya jadi lebih kepada penyediaan platform berbanding kita tetapkan apa yang perlu dibuat, apa cara, apa baju yang nak dipakai dan sebagainya. Apa yang ada di bawah rakan muda? Kita ada pelbagai bentuk gaya hidup yang disebut gaya hidup kerana kita nak address gaya hidup golongan belia kita. Okay. Ada yang suka bersukan dan suka buat aktiviti luar. Jadi kita ada rakan aktif. Ada yang minat dengan wacana, ada yang minat dengan dialog, ada yang minat dengan demokrasi, minat dengan politik. Sesuai dengan sekarang ini umur 18 tahun. Okay. Sudah pun diberi hak untuk menjadi pengundi. Jadi kita wujudkan yang kita sebut sebagai rakan demokrasi. Kita ada juga rakan prihatin yang sesuai untuk golongan yang suka dengan kerja-kerja sukarelawan dan suka dengan kerja-kerja pembangunan golongan belia, terutama sekali rakan sebaya, kan, peer. Kita adakan rakan muzik untuk mereka yang minat dengan eksplorasi budaya muzik. Okay. Ada rakan ekspresi untuk seni dan juga peluahan perasaan, the expression itself. Kita tidak orang kata kita tidak kekang golongan muda ini untuk berekspresi, termasuk kalau nak kritik kerajaan dan sebagainya. Bagi kita itu adalah tanggungjawab kita untuk dengar. Jadi pemerkasaan menerusi rakan muda itu yang sepekara. Kita juga ada satu lagi yang kita sebut sebagai persatuan belia. Pertubuhan-pertubuhan belia dalam negara kita ini merangkumi lebih kurang 9-10% golongan belia sebenarnya berdaftar dengan pertubuhan-pertubuhan belia. Inilah selalunya yang jadi kita punya main stakeholder. Antara lain yang dilindungi oleh Akta Pembangunan Belia itu adalah Majlis Belia Malaysia, MBM. Jadi kita sudah pun secure. Jadi kita pastikan bahawa dana untuk pengurusan pertubuhan-pertubuhan belia ini menjelang 2024 itu selesai. RM5 juta kita peruntukkan supaya mereka boleh uruskan pertubuhan-pertubuhan belia dan seterusnya sampai khidmat mereka kepada golongan di di mana-mana peringkat sekalipun. Dan menerusi pemerkasaan kepada pertubuhan-pertubuhan belia ini juga, kita sudah pun umumkan baru-baru ini bahawa had umur belia yang sebelum ini menjadi perkara yang diwartakan sejak 2019 sebenarnya. Namun implementasinya, pelaksanaannya masih tertangguh. Jadi kita sudah umum 2026. Jadi tahun ini kita umumkan bahawa penurunan had umur golongan belia, terutama yang terlibat dengan pertubuhan-pertubuhan belia daripada 40 tahun ke 30 tahun itu akan kita facilitate, bantu agar golongan yang jauh lebih muda ini boleh mula bergerak dalam pertubuhan belia dan memimpin. Jadi ini cara kita untuk membenarkan anak-anak muda kita yang sekarang ini kita bertanggungjawabkan sebagai pengundi.
ikut serta dalam kepimpinan sama ada di peringkat pertubuhan belia mereka mahupun kalau mahu yang lebih maju dalam kepimpinan negara, apa masalahnya. Jadi itu bagi mungkin dalam sektor yang kita boleh sentuh, golongan yang mengikut program Rakan Muda dan juga golongan yang mengikut pertubuhan belia. Bagi golongan yang mungkin kita anggap sebagai golongan rentan, golongan belia yang mencari pekerjaan, golongan belia yang mungkin terdedah dengan risiko. Dulu diperkenalkan program yang disebut sebagai intervensi sosial, Reben Kuning, yang sehingga hari ini masih diteruskan dan telah pun melibatkan lebih kurang 33,000 golongan belia menerusi 5 kluster kemahiran, sukan, kesawanan dan kebolehpasaran serta kesedaran. Ini program yang kita sentiasa beri tumpuan dan kita nak pastikan golongan-golongan rentan, golongan terpinggir, golongan-golongan yang yang masa depannya lebih jauh lagi sebenarnya, umurnya lebih panjang lagi umurnya, tidak kita abaikan. Walaupun begitu, kita tidak juga lupa kepada pencari rezeki di bandar-bandar. Cabaran bagi golongan belia hari ini, selain yang bekerja dengan sektor gig, kita juga ada, masih ada golongan belia yang masuk daripada kampung, datang ke bandar sama macam orang lain dengan hasrat untuk mencari pekerjaan. Apa cabaran paling utamanya? Tempat tinggal yang amat mahal, terutama bagi mereka yang baru berhijrah. Jadi kita mulakan dengan Youth Capsule. Youth Capsule ni terletak di Ceras, di bawah International Youth Center kita. Kita siapkan lebih kurang, kalau tak silap saya, Berapa unit sekarang? Youth Capsule kita, let me check. Setakat ini hanya ada di Ceras? Setakat ini hanya di Ceras. Okay. Namun kita harap dapat kita kembangkan. Ada 54 katil kita sediakan dengan harga RM10. Semalaman. Okay. Dan sudah pun dimanfaatkan. Sehingga hari ini alhamdulillah lengkap. Belia saja ya. Belia purba macam belia. Saya tak boleh ya. Belia. Tengok my card. Oh, ini tak boleh. Ini belia purba. Golongan tak layak. Belia. Murah tu RM10. Murah. Lebih cantik kalau ada bed and breakfast. RM10 itu. Sebenarnya, kalau menarik ni untuk Youth Capsule ni, kalau tak ada duit, mereka masih boleh tinggal. Tapi dia akan diberi kupon tas. Oh, okey. Dia akan kerja. Sebab di IYC ni dia ada urban farming dan sebagainya. Dia boleh. Tak ada masalah. Dia macam hostel remaja. Jadi kita perkasakan untuk golongan yang mencari pekerjaan. Okay. Ini antara isu ataupun ini antara perkara-perkara yang kita harap dapat meringankan tentu sekali cabaran golongan belia yang mencari pekerjaan, mencari rezeki, yang memulakan kehidupan ini jauh di luar kapasiti Kementerian Belia dan Sukan. Okay. Kita melihat kepada sektor ekonomi, kita melihat kepada perumahan, kita melihat kepada banyak kementerian-kementerian lain. Namun kita jalinkan kerjasama agar kita boleh wujudkan sebarang inisiatif yang berada dalam kapasiti KBS itu untuk golongan belia kita. YB banyak menyebut perkara yang di sana sini tu saya melihat sinaps ya, dia punya pautan dia. Tadi kita bercakap soal rakan muda, demokrasi, mereka berminat politik dan segala macam. Ada juga disebut tadi soal UUD 18. Dan saya juga menyentuh soal stigma, pandangan awam tentang generasi muda ini, khususnya belia. Dan dalam konteks politik ini, dikaitkan dengan politik tidak matang. Okay. Dan kerana itu juga timbul dalam belahan kem kerajaan hari ini menganggap bahawa as if seperti Undi 18 itu satu yang counterproductive kepada kepada apa yang diusahakan. Kerana they are not yet ready. Tetapi ini cabarannya kerana kita serba-serbinya rasa tidak yakin. Lebih-lebih lagi sekarang ini kita nak turunkan 40 jadi 30. Selalu saja yang belia purba macam saya ini akan lihat mereka hingusan. Dia bukan lagi BBNU, kita panggil BBSL. Budak-budak sunat laser. Itu istilahnya. Sebegitu sekali kita meremehkan bakat. Jadi bagaimana saya mengharapkan YB Adam Adli yang dulu sebelum menjadi menteri belia gagah perkasa turun naik berdepan dengan otoriti. Tetapi dalam konteks kematangan hari ini kita ingin melihat mereka yang bertanggungjawab. Ini kita akan tangani selepas kita berehat seketika bersama Yang Berhormat Adam Adli. Tahun Melawat Malaysia ditetapkan semula pada tahun 2026 dengan sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong asing.
dan perbelanjaan domestik sebanyak 97.6 bilion ringgit. RM350 juta ringgit bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan pilihan utama. Ini termasuk kempen melawat Malaysia, kerjasama industri dan aktiviti promosi, pengenjoran acara pelancongan, bantuan kepada lebih 200 penggiat kebudayaan yang menganjurkan aktiviti seni dan budaya, geran padanan penerbangan charter dan dana kepada Pusat Pelancongan Islam ITC untuk membangun industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Ia mempunyai bulu-bulu halus dan bila matang berwarna oren kemerahan. Ini dia tak cukup matang lagi. Buah strawberry guava ni boleh dimakan secara segar ataupun tidak? Kalau boleh petik macam ni makan terus, boleh ke? Biji buah melinjau. Oh, biji berwarna hitam yang dah cukup masak ranum. Fungsi kita gentir ni adalah untuk melembutkan kulit dan juga isinya, membuatkan rasanya lebih manis. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Apa yang anda sedang menonton ini secara langsung tapi mereka tak tahu sebenarnya perbincangan kita YB secara di luar udara lebih intrik. Tak apa, itu nanti saya rasa macam nak letak handphone kat sini, kita bincang live dekat TikTok. Saya bangkitkan tadi, saya bersama Timbalan Menteri Belia dan Sukan, saya bangkitkan tadi tentang beberapa, ini stigma lah bila sebut belia, selalu saja anggap istilahnya buruk sekali, hingusan, kemudian politiknya tidak matang, sedangkan ketidakmatangan juga dalam politik wujud dalam kalangan dewasa dan dewasa purba. Jadi cumanya asyik-asyik stigma diberikan pada belia sehingga kan merasakan bahawa Undi 18 itu pun mungkin satu mistik kerana belia belum bersedia untuk menggalas tanggungjawab mengundi bahkan untuk menjadi calon. Kematangan ini dari kacamata KBS bagaimana harus ditangani? Adakah sudah ada beberapa breakthrough pencapaian untuk memecah kebuntuan ini dalam tempoh setahun kerajaan MADAN? InsyaAllah. Yang pertama saya komen sedikit soal kematangan golongan belia. Saya kira kematangan tak datang dengan umur. Sebaliknya kematangan datang dengan pengalaman. Tak guna umur kita 30, 40 tahun. Tapi pengalaman kita itu jauh sedikit berbandingan seorang yang umurnya mungkin baru 19, 20 tahun. Tapi sudah mengembara ke seluruh dunia. Lihat budaya orang lain. Buka mata untuk perkara-perkara baru dalam hidup mereka berbanding dengan orang yang mungkin tidak pernah buka mata, duduk hidup bawah tempurung masing-masing dan hanya melihat dunia daripada kacamata sendiri tanpa cuba memahami betapa rencamnya dunia ini. Itu bagi saya golongan belia hari ini, jangan kita main-main. Saya teringat satu pengalaman yang buka mata saya soal kematangan golongan belia kita adalah antara lain adalah satu sesi bersama dengan
pelajar. Umur dia baru 19-20 saya kira. Bahan bacaannya berat. Memoir Lee Kuan Yew. Dan setengah yang lain tu sudah mula baca buku-buku yang saya kira belum tentu kita pun pernah baca. Mungkin itu isolated case, bukanlah terguna pakai pada satu dua. Tapi melihatkan kita kepada bahawa kalau mereka ini diberi ruang dan peluang yang sama, lebih ramai lagi yang akan pick up the same traits. Sebab itu tercetusnya antara lain yang kita wujudkan sekarang Sekolah Rukun Negara. Okay. Sekolah Rukun Negara ini bertujuan untuk jadi pencetus. Dia tidak akan jadi satu platform yang boleh pandaikan golongan belia kita umur 18-17 ni. Tapi dia akan jadi sebuah ruang di luar dewan atau bilik darjah yang mana mereka bertembung dengan idea-idea yang mungkin takkan pernah dibincangkan menerusi mata pelajaran sekolah. Okay. Di sinilah mereka diperkenalkan dengan mungkin bahan-bahan bacaan. Di sinilah diperkenalkan mungkin dengan tajuk-tajuk filem, kritikan-kritikan. Di sinilah mereka diberi ruang untuk berbahas soal kerajaan, soal apa itu pemisahan kuasa, apa itu perlembagaan negara, apa itu rukun negara. Kenapa perasan rukun negara kita ni dua bahagian, bukan satu bahagian. Maka kami rakyat Malaysia itu saja, yang atas ni itu cita-cita. Preambelnya. Inilah ruang-ruang di mana anak-anak muda kita diberi satu tempat untuk mereka bebas explore. Okay. Tidak ada orang yang akan kata you salah di situ. Ia bukan tempat untuk kita doktrin, sebaliknya tempat untuk kita cetuskan persoalan dalam diri mereka bahawa there are so many things out there that can be larger than you and larger than us in life. Setakat sekarang, alhamdulillah, walaupun kita dengan keterhadan dan juga dengan orang kata kita cuba gerakkan secepat mungkin. Kita hanya diberi waktu itu, saya ingat task force was given about 2 months untuk develop syllabus dan 1 bulan untuk buat orang kata pilot test. Okay. Dan sekarang sepanjang 6 bulan pelaksanaan, asal kita letak sasaran 60,000 16,000 peserta. Ini Sekolah Rukun Negara. Sekolah Rukun Negara dilancarkan pada bulan Januari. Julai di UKM. Letak sasaran 16,000, jangkau 30,000. Tambah sasaran 60,000, jangkau 65,000. Dan alhamdulillah kita letak sasaran 100,000, sekarang pun melepasi sasaran sebelum pengakhiran tahun. Bagi saya, ini meletakkan kita dalam keadaan yang mana kalau diberi ruang dan lebih ramai rakan strategik. Sekarang kita hanya laksanakan menerusi iLead agensi, salah satu di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Kalau diberi ruang dan juga rakan strategik lain yang boleh kita gerakkan bersama-sama di seluruh negara secara lebih besar dan lebih banyak peringkat, saya kira kita boleh isi sedikit sebanyak kegusaran soal kelompongan, apa berlaku selepas undi 18. Soalan tadi itu sebenarnya kerana selepas undi 18 diwartakan, yang seharusnya followed by sedikit sebanyak pendidikan politik yang mana tidak wujud begitu mendalam di peringkat sekolah. Jadi inilah ruang yang kita cuba isi. Dan saya harap kementerian-kementerian lain selepas ini yang telah pun kita adakan kerjasama, kita boleh laksanakan dengan lebih meluas. Saya cuba menghadam apa yang Yang Berhormat sebutkan ini dan saya kaitkan dengan hasrat daripada soalan saya tadi. Baik. YB menyebutkan soal pengalaman. Ya, bukan pada usia. Jadi mungkin istilah lain yang kita boleh guna menggantikan pengalaman adalah exposure, pendedahan. Betul. Saya tidak nampak pendedahan yang lebih strategik kalau tidak adanya kerjasama dengan KPM dan KPT. Betul. Buat masa ini kedua-dua kementerian itu belum nampaknya bersedia untuk secara terbuka mungkin dan KPT okey. Ya. Dan satu lagi dimensi yang akan pada hemat saya lebih segera daripada Sekolah Rukun Negara adalah media.
Ya. Termasuk RTM. Betul. Kalau kita memberikan exposure secara terbuka, Yang Berhormat juga menyebut secara di luar ruang udara tadi, betul, soal post-truth society. Hmm. Ya, realiti pada hari ini yang mana masyarakat kita binari. Mereka hanya ingin dengar apa yang mereka nak dengar. Kalau dia dah sokong A, dia percaya pada A bulat. Ya. Dan berlaku, kerana itu kita berdepan dengan realiti global trust deficit. Okay. Dan saya membayangkan ia boleh disegerakan, kerana tadi saya dengar YB menyebut seolah-olah harapan. Tapi kalaulah KPM, KPT, KKD, media, arus perdana semuanya, ya, kita betul-betul reform dan terbuka supaya ada contestation of ideas, saya kira hampir-hampir saja sekolah rukun negara itu akan overlap dan tidak lagi diperlukan. Betul. Jadi setuju dengan idea itu. Cuma akan berlaku, ini kita cakap soal realistik lah. Secara praktiknya akan kesulitannya, cabarannya adalah bagaimana untuk kita pastikan dia punya naratif, okay, perbincangannya, agendanya, matlamatnya itu selari. Okay. Ia tidak begitu. Contohlah saya bagi dalam satu sesi untuk kami bangunkan modul tersebut. Ini saya kongsikan pengalaman sikit. Salah satu salah seorang pegawai yang duduk antara yang membangunkan dasar tersebut tanya, kalau kita nak guna idea-idea sebegini, nak perkenalkan penulisan-penulisan begini, bagi exposure kepada peserta, kita sedang melahirkan golongan yang takkan dengar cakap kerajaan. Okay. Saya kata, ya, dia takkan dengar cakap kerajaan, namun sekurang-kurangnya mungkin kita lahirkan golongan yang lebih pandai. Itu jauh lebih baik daripada golongan yang tak tahu apa-apa dan tak mahu dengar. Berbanding dengan golongan yang tahu dan tak apa, kurang-kurang dia tak mahu dengar, tapi dia boleh bagi banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara mungkin melalui cara yang lain. Dan sebenarnya bila kita sebut tak nak dengar cakap kerajaan tu, mungkin something is wrong with us. We need to learn something about them. KPT, KPM banyak bagi kerjasama, terutama sekali KPT, Sekolah Rukun Negara, banyak kita laksanakan bersama dengan universiti-universiti awam sekarang. Walaupun kita juga laksanakan di peringkat institusi pengajian yang di bawah KBS. Jadi ini antara usaha-usaha yang telah pun kita gerakkan. Media sosial pun kita gerakkan. Setakat sekarang pun saya di update yang terakhir, saya ingat minggu lepas, menerusi tontonan di TikTok tu mencecah 6 juta. Jadi saya kira itu satu usaha yang saya ucap terima kasih pada agensi yang bekerja keras untuk tembus media sosial terhadap video-video asas. Dia tak ada terlalu berat asas sesuai dengan social media. Tapi mungkin untuk perbincangan yang lebih mendalam, soal yang lebih sulit, yang mungkin tidaklah begitu, kadang-kadang tidak begitu dinikmati oleh setengah orang tu, kita boleh kerjasama dengan KKD dan sebagainya. Sedangkan, saya juga terfikir tidak semestinya mana-mana konten ataupun bahan, kandungan yang bersifat mendidik, memberi pendidikan demokrasi, pendidikan politik ini harus ada umur. Contohnya kalau naratif khas hari ini, saya bercakap mewakili Kementerian Belia dan Sukan. Penontonnya umur dia macam mana? Dia tak semestinya kita kena khaskan ini segmen untuk umur sekian-sekian sahaja. Sepatutnya apa bahan pun, ianya bila disebut bacaan, tontonan untuk umum, artinya umum. Setiap lapisan umur boleh hayati, boleh hadam dan boleh faham. Kritik balas saya, YB, kepada YB tidak menyebutkan siapa yang mengatakan bahawa keterbukaan ini akan melahirkan generasi yang rebellious, yang menentang kerajaan. Saya tak tahu siapa yang menyebut itu. Tapi kritik saya kepada si Polan adalah kerana beliau mendefinisikan kerajaan itu sebagai parti. Kerana kerajaan, kalau dia melakukan yang betul, maka dia sentiasa akan mendapat dokongan daripada rakyat. Baik. Tapi oleh kerana orang yang menyebut itu memahami kerajaan itu dalam kacamata politik kepartian yang sempit, maka demikianlah definisi yang beliau sebutkan. Itu cuma mungkin eksplorasi. Dan saya meraihkan apa yang Samuel Huntington sebut, bahawa kematangan politik itu dapat dicapai dalam pengalaman demokrasi yang dapat memenuhi dua pusingan. Dan kita sedang memenuhi dua pusingan itu. Oleh kerana reform ini dijanjikan oleh kerajaan Madani, maka ia terpikul di atas bahu PMX dan seluruh kabinetnya untuk mencerdaskan umat. Dan itu yang mungkin tidak berani dilakukan oleh kerajaan sebelumnya. Kita akan tangani ini selepas kita berehat seketika untuk pusingan kesekian kalinya.
Saya memperkasakan ekosistem atlet. RM12 juta disediakan kepada Majlis Sukan Negara untuk maksud tersebut. RM50 juta untuk menyenggara dan menaik taraf kemudahan belia dan sukan. Kerajaan akan terus menyediakan RM50 juta bagi menggalakkan penganjuran acara sukan berprestasi tinggi. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Ya. Menemani saya langsung kita memberikan suluhan tentang setahun Kerajaan Madani, sambutannya pada hujung minggu ini, tapi fokusnya di studio pada waktu ini ada bersama Kementerian Belia dan Sukan, Timbalan Menterinya bersama Yang Berhormat Adam Adli. Selalu saja kita berehat dan kita gantung satu persoalan ya, dan saya anggap persoalan yang akhir itu, dan ini pun pusingan terakhir kita ke udara secara langsung ini penting kerana soal keterbukaan itu saya anggapkan bahawa ia merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh sebuah kerajaan yang bertanggungjawab kerana kita tidak mahukan generasi muda ini menjadi kelompok yang bebal dan mengikut secara membuta tuli, dan itulah kosnya harus dipikul oleh sebuah kerajaan madani yang menjanjikan reform kerana karamah insaniah itu. Saya petik balik MPM Exbud, tidak mungkin akan dapat dipupuk kalau tidak adanya eksplorasi idea, kerana saya ingat daya cipta itu adalah sesuatu yang breakthrough. Kerana itu selepas daya cipta harus datang hormat, kerana hormat menghormati perbezaan pandangan itu. Dan ini yang dipikul oleh KBS, pemuda PKR, saya rasa bagaimana itu akan dilaksanakan untuk tempoh setahun yang mendatang pula, Wabi? Saya kira yang pertama kita kena lihat kepada yang setahun yang kita dah lalui terlebih dahulu. Apa bentuk kritikan yang tak diterima oleh kerajaan ini? Malah dalam TV Krama dan menteri itu sendiri, berbual beliau tadi, pun masih lagi dalam soal menjawab kritikan sedikit sebanyak. Beliau beri penumpuan supaya rakyat faham perubahan, reform tu adalah satu proses yang tidak mudah. Yang saya sebut sebelum ini juga, soalnya mengisi kemenangan. Itu menuntut kita untuk melalui satu proses yang menyakitkan. Kita bagi ubat kepada negara, nak merawat negara, nak
bantu golongan belia kita. Yeah. Itu proses yang sangat budak-budak sulit. Tak suka makan ubat pahit kita. Dan kita tak boleh bagi ubat yang manis. Okay. Dia akan jadi ketagihan. Okey. Sebab tu dalam ruang masa yang kita ada ini, bukan hanya tahun ini, tahun depan, tapi dalam tempoh sekurang-kurangnya satu penggal ini, kita kena percaya pada proses. Hmm. Yang kedua adalah yang berada dalam kedudukan di kementerian ini. Kami yang berada di kementerian ini pun perlu ambil sikap yang lebih terbuka. Hmm. Kalau kita nak raikan keterbukaan dalam keadaan yang sangat sempit, suhu politik yang sentiasa panas, tak pernah turun lagi sampai sekarang. Perbezaan pandangan yang terlalu runcing. Okay. Malah ada sampai satu tahap kerisauan di mana kita tak nampak jalan keluar kepada kecelaruan pandangan masyarakat yang entah daripada mana acuannya datang. Maka kita kena fokus. Kementerian Belia Sukan yang bertanggungjawab menjaga sikit sebanyak pembangunan golongan belia, kena fokus, kena terbuka dan kena ada sedikit sebanyak keberanian untuk kita jadi penghubung dan jambatan kepada golongan belia ini. Ada banyak golongan belia di luar sana yang sebelum ini mungkin kurang diraikan, dipandang sepi atau salah al-hadi yang dipandang hina. Golongan-golongan yang bukan sekadar golongan rentan yang dari segi ekonomi, tapi juga golongan-golongan yang mewakili subbudaya yang berbeza-beza selama ini, yang tidak pernah diraikan, dilihat sebagai pemberontak, tidak akan ikut apa yang masyarakat dan sistem mahukan. Ini golongan yang perlu disantuni. Mungkin tak semua akan yakin, tak semua akan ikut. Tapi kalau kita tidak cuba untuk memahami, maka kita pun tidak akan mampu untuk cipta polisi dan dasar yang lebih menyeluruh pada seluruh golongan belia yang sangat berbeza-beza ini. Itu bagi saya apa yang perlu, approach yang perlu diambil. Kita berhadapan juga dengan cabaran. Tadi di belakang kamera pun saya sebut, saya kira tidak ada masalah kalau saya sebut di hadapan kamera. Kita pun berhadapan, kita dalam soal kita nak galakkan golongan belia lebih terbuka dalam berfikiran, mampu berhujah, berani untuk berbeza pendapat, bersetuju dengan satu sama lain bahawa pendapat kita akan sentiasa berbeza. Kadang-kadang kita juga masih lagi berhadapan dengan cabaran, contohnya dengan beberapa kekangan undang-undang dan sebagainya yang kita harap dalam masa akan datang jauh lebih terbuka. Soal penerbitan buku dan sebagainya, soal dialog, soal dalam soal hari ini yang paling mustahak adalah bagaimana kita nak mengenali misinformation tersebut. Dan kita tak boleh samakan maklumat salah, misinformation dengan maklumat yang berbeza ataupun pandangan yang berbeza. Yang itu pun kita harus jelas. Dan bagi saya Kementerian Belia Sukan kita jelas. Kita tidak akan sama sekali sekat golongan muda, golongan belia ini untuk terus bersuara, berekspresi, menjadi diri mereka. Itu sebab kita wujudkan platform-platform yang sebenarnya adalah untuk mereka jadi diri mereka. Yang kita mungkin belum sebut kerana kesempatan masa berbaki yang begitu suntuk ini, YB, adalah dialog yang harus berlaku ini juga. Kita berdepan dengan suasana di mana masyarakat sangat dibelah oleh belahan politik etnik, politik identiti. Saya tidak nampak buat masa ini ada satu platform yang mana kita di peringkat belia berdialog. Kerana itu sewaktu PMX berinteraksi tentang peluang pendidikan di salah sebuah matrikulasi, ia menjadi isu yang disoroti secara politikal. Apakah KBS membina acuannya supaya dialog rentas selain daripada MBM? Bahkan MBM itu sendiri pun komponen NGO-nya itu beridentitikan kaum kebanyakannya. Dan ini tidak terberes kalau tidak dibina acuannya, YB. Satu minit berbaki. Dalam majlis perundingan belia baru-baru ini yang diadakan kurang lebih seminggu atau dua yang lepas, kita buka beberapa ruang untuk golongan belia yang tidak mewakili semata-mata identiti berlandaskan kaum atau agama.
kita hormat. Bagi saya well established dalam negara kita masih ada dan kita terima sebagai identiti negara kita, kumpulan-kumpulan yang mewakili agama dan kaum. Selagi mana mereka saling menghormati dan saling mengangkat satu sama lain, itu tidak ada isu atau timbul masalah buat masa sekarang. Tapi kita juga bawa perkenalkan yang sudah pun establish ini dengan golongan-golongan yang mewakili cause, yang mewakili agenda, soal-soal yang lebih spesifik, soal environment, soal demokrasi, soal keselamatan, gender dan sebagainya. Kita perkenalkan, kita pertemukan dan kita buka ruang KBS ini untuk golongan sebegini. Ini sudah kita lakukan dan saya harap dalam masa dari masa ke semasa boleh apa-apa sekali datang dengan KBS, tidak ada isu. Mungkin kita tidak ada kapasiti yang jauh lebih luas. Namun sekurang-kurangnya kita ada masih ruang lagi. Ia harus didorong supaya masih lagi bersedia lebih untuk jadi betul pencetus. Sekali lagi, YB, saya masih meletakkan beban itu di atas bahu kerajaan Madani. Kerana reform bukan satu tanggungjawab yang mudah. Tidak. Sementara kalian menyanggupinya, maka terimalah beban ini dengan penuh tanggungjawab. Kalau anak muda BBSL dia kata pada muka, tapi kita tak sampai kita tahu. Saya terima kasih kerana menerima tanggungjawab yang besar ini. Dan jangan lupa YB ada Jumaat Sabtu Ahad di Bukit Jalil. InsyaAllah. InsyaAllah ada. Boleh datang ke Reruai KBS. Reruai KBS. Kita ada. Baik. Setiap maklumat yang diperlukan. Baik. Pengunjung bertuah juga bakal menerima ibuhannya. Terima kasih kepada yang berhormat sekali lagi dan terima kasih kepada semua yang menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah. Jumpa hujung minggu ini.